Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi, Raden Najbi, menyerahkan secara langsung bantuan berupa satu unit mesin pompa air kepada petani di Desa Tumpat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Raden Najbi, didampingi oleh Kepala UPD terkait dan unsur-unsur Forkopimcam dan undangan lainnya, menyerahkan secara langsung bantuan berupa satu unit mesin pompa air kepada petani. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan para petani yang saat ini sedang terdampak kemarau. Untuk para petani padi yang memiliki sawah yang luas, sangat sulit untuk menyirami. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Raden Najbi bahwa bantuan pompa air ini guna membantu meringankan beban petani, sehingga dapat menekan angka inflasi yang masih sangat tinggi tingkatnya. Untuk daerah Kabupaten Muaro Jambi dan juga Provinsi Jambi. Serta diharapkan untuk para petani agar dapat menanam tanaman cabai dan sayur-sayuran serta buah-buahan di sela-sela tanah yang ada, karena tanaman-tanaman tersebut dapat mengurangi tingkatan inflasi yang ada saat ini karena faktor kemarau. Di sini dalam rangka menyerahkan alat pompa air dalam rangka kita mengantisipasi kekeringan. Dan sama-sama kita saksikan tadi, di sini ada kurang lebih 40 hektar dari dua kelompok tani yang sedang menggarap lahannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita memberikan pompanisasi ini, mesin pompa ini, ke sebagian lahannya yang terancam kekeringan insya Allah bisa ditangani. Lanjutnya, Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najbi, berharap agar para petani ini bisa mendapatkan hasil yang bagus setelah diberi bantuan tersebut dan dapat meningkatkan lagi tingkat produksinya untuk bisa membantu persediaan pangan di Kabupaten Muaro Jambi sendiri. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.